Wow, ada apa guys? Di mana dikatakan sampaikan bridge buka suara dan dikatakan Jokowi buat INF dan juga Eropa meminta-minta kepada Indonesia. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga kepada subscriber di luar sana yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sampaikan bridge buka suara guys, dan juga Jokowi buat INF dan juga Eropah meminta-minta kepada Indonesia. Wow, minta apa guys? Jom, seperti biasa, kita semak dulu video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apapun, jom semak video ini. Indonesia is a very big neighbor, and so it has to be very, very, very prominent in the way we look at. Boleh dong ngelola bahan apa resources kita. Kenapa kita mesti wajib ekspor ke kalian? Dulu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, kalian colonize kan? Semua negara memang perlu bersiap. Namun, MD Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dan yang paling penting sinkronisasi dan kerjasama kebijakan moneter fiskal untuk tetap bekerja secara harmonis untuk menjaga ekonomi kita secara baik. Kalau kita menghadapi goncangan seperti sekarang, tidak berarti kita tidak terpengaruh, tapi tidak berarti bahwa kita kemudian dunia runtuh. Jadi kita tetap akan berikhtiar supaya Indonesia terjaga terus ekonominya, sehingga kita tidak perlu untuk meminjam dari IMF. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia kembali menjadi bintang di mata dunia, setelah dengan berani, pemerintah Indonesia menolak, bahkan mengusir IMF, dari berbagai proyek kerjasama Indonesia. BRICS bahkan menjadi salah satu kelompok yang paling kuat, memberikan dukungannya, terhadap Indonesia, bahkan, BRICS sampai menawarkan Indonesia, seluruh instrumen yang Indonesia perlu, demi melawan dominasi Barat, baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, teknologi, finansial, bahkan hingga militer. IMF yang beberapa waktu lalu mengganggu Indonesia, dengan mengkritik tajam kebijakan Presiden Jokowi pun, akhirnya menerima, akibat buruk IMF, yang awalnya sombong, hingga tak segan untuk mendikte pemerintah Indonesia, menghapus secara bertahap kebijakan hilirisasi, harus pulang dengan tangan kosong, dan kepala tertunduk. Hal tak terduga kembali terjadi, di tengah gempuran, dari lembaga internasional tersebut, bahkan, negara sahabat Indonesia, justru kagum, dan memuji program hilirisasi, Presiden Jokowi. Ini contohnya saja tiga negara tetangga Indonesia, yakni Rusia, Papua Nugini, dan China. Bahkan, Rusia tak segan memberikan pujian, dan mengatakan dukungannya, untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut, Rusia mendukung Indonesia dan melihat, bahwa program hilirisasi di dalam negeri, merupakan hal yang sangat maju, mereka melihat, malah Indonesia dengan adanya Presiden Jokowi ini, bisa maju, dengan leadership Presiden Jokowi. Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik terintegrasi, dan itu dinyatakan para leader, negara sahabat kita kemarin. Ungkap Luhut dalam Ekonomi Update 2023, CNBC Indonesia dikutip Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Bahkan lanjut Luhut, pemerintah China menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia, melalui ikut berinvestasi, membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik, atau EV. Dengan demikian, nantinya Tiongkok tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia,
namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia, sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Tak hanya Rusia, negara tetangga Indonesia lainnya, yakni Papua Nugini, juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini, bahkan, tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi, saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan, negara tetangga Indonesia ini tak segan, untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia, untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi, kemarin tiba di sana itu, Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi, tapi yang menarik, mereka langsung bicara hilirisasi. Sahabat bagi-bagi, menurut lembaga internasional, pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi, merugikan Indonesia biaya fiskal, dalam hal penerimaan negara tahunan, yang hilang saat ini, tampak kecil, dan ini harus dipantau sebagai bagian, dari penilaian biaya manfaat. Ini kata IMF dalam laporannya, artikel 4 Consultation, dikutip Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau, adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi, analisa ini harus diinformasikan, secara berkala dengan menekankan, pada keberhasilan hilirisasi, dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi, ke jenis mineral lain. Yang lebih tepat, untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi, meningkatkan nilai tambah, dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor, dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain. Sahabat bagi-bagi, hingga saat ini, rupanya memang hanya Rusia, dan negara-negara BRICS yang memberikan dukungan penuh, kepada hilirisasi, industri Indonesia, tapi seluruh negara Barat, malah bersatu untuk menghalangi langkah Indonesia, menjadi negara maju, seperti satu-satunya cara agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya, adalah dengan bergabung dengan BRICS, dan meninggalkan seluruh sistem perekonomian Barat, yang telah terbukti gagal memakmurkan dunia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Selepas WTO, Uni Eropah dan juga Amerika Syarikat macam seolah-olah tidak memberi izin kepada Indonesia untuk terus melakukan hilirisasi, sampailah campur tangan INF. Kita dapat tahu bahawa INF ini merupakan satu yang memang sangat-sangat kuat di dunia, di mana INF ini mampu untuk memberi pinjaman kewangan kepada mana-mana negara di dunia ini yang memerlukan bantuan kewangan. Kalau kita tengok dalam masa terdekat sebelum ini, di mana Presiden INF telah pun berkunjung sendiri, datang ke Indonesia dan sempat berdiskusi berkait rapat dengan hilirisasi di Indonesia. Di mana Presiden INF menyatakan jika Indonesia terus melakukan hilirisasi, Indonesia pasti akan mengalami satu fasa kerugian. Tetapi pernyataan daripada Presiden INF ini telah pun disangkal banyak menteri di Indonesia. Mereka menyatakan bahawa pernyataan daripada INF itu sengaja untuk Indonesia tidak melakukan hilirisasi. Dan selepas daripada itu, Indonesia tidak peduli dengan apa yang INF katakan, dan Indonesia tetap dengan pendirian akan terus melakukan hilirisasi. Dan kalau kita tengok beberapa waktu selang selepas itu, di mana sampailah bridge. Negara-negara di bawah bridge ini buka suara seperti negara Rusia, China dan ada satu negara lagi yang dikatakan Papua akan terus menyokong Indonesia dalam melakukan konsep hilirisasi. Jadi kita dapat nampak bahawa bridge pada ketika ini memang sangat-sangat berpihak kepada Indonesia. Jika Indonesia melakukan terus hilirisasi semua bahan-bahan mentah di Indonesia. Dan kalau kita tengok dalam 2-3 minggu yang lepas, di mana Australia pun kalau dapat memberi sokongan kepada Indonesia jika Indonesia akan melakukan terus hilirisasi, di mana Australia akan ekspor kalau kita tengok bahan lithium lebih daripada 120,000 ton kalau jadi, di mana negosiasi ini pun telah dibincang oleh Presiden Indonesia sendiri, Presiden Jokowi dan juga Bapa Luhut berkait rapat dengan ekspor
bahan litium yang akan diekspor terus ke Indonesia untuk membangunkan bateri listrik di Indonesia untuk kereta-kereta listrik. Jadi kalau selepas daripada ini, tidak mustahil lah kalau Uni Eropah dan juga pihak daripada Eropah meminta-minta kepada Indonesia untuk mengekspor bahan-bahan mentah terus kepada mereka. Tidak mustahil, guys. Sebab pada masa itu kita dapat nampak Indonesia sudah pun menjalinkan ataupun mengekspor semua bahan-bahan mentah kepada negara-negara yang Indonesia pilih sahaja, tolaklah Uni Eropah dan juga negara-negara di sebelah Eropah. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah patut Indonesia masuk ke bridge dan tolak Uni Eropah dalam bidang ekspor, di mana Indonesia akan beralih arah ekspor mungkin kepada Rusia, kepada China dan negara-negara tertentu? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.